Pade. Amin. Si Puput mau meliput. Bukan bersihin, meliput. Apa aja mau. Apa deh? Duduk sini. Dari sana. Hai guys, kita sekarang sedang di kompleks Jaka Perum Jaka Kencana. Perum Jaka Kencana di Jati Asih. Saksikan rumah daripada Pak Dita sedang kebanjiran. Lingkungan sini sudah mulai surut, tapi air masih kecil dan warga sudah melakukan proses pembersihan. Kita lanjut. Ini pompa. Hidupin, bisa? Bisa. Datang. Nanti mau disemprot dulu sebentar. Ya lo motornya ini. Motor, sepeda Pak D. Asik. Habis mu ikan burung. Burung mati loh. Burung ada 4 pasang. Jadi 8 berapa? Sudah dibuang, Mbak. Sudah dibuang. Awal masuk banjir dari mulai hasil subuh. Habis subuh itu air udah masuk di pagar dikit-dikit nih, masuk rumah dikit-dikit. Pas giliran jam 2 tanggul jebol. Udah 2 malam. Jam 2 siang, jam siang udah jebol langsung. Udah, 15 semua tinggal kabur. Yang jebol tanggul mana aja, Pak De? Yang jebol tanggul di RT 4, RT 5, perbatasan. Sekitar 30 meter. 30 meter tanggulnya jebol. Jadi tanggul jebol langsung airnya ke atas. Langsung air sampai setinggi plafon. Sampai mana nih? Plafon. Ya, pas tangan 1. Pas tangan 1, itu plafon nih. Kita lihat lagi di burung tetangga. Cukup parah, tinggal sisa-sisa lumpur. Kemudian sementara proses lagi dan pembersihan. Nanti akan membantu kalau kita memakai yang namanya deposer. Deposer itu dan itu seperti kita lihat itu seperti belakang dan air masih lagi belum stabil ya, tinggal proses ini aja pembenaran datang tanggul yang bocor. Kalau nggak dibiarkan takutnya kalau air kiriman datang lagi akan lebih cepat. Jadi kan